Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengajak seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Batam dan sekitarnya untuk memeriahkan dan mensukseskan Kenduri Seni Melayu 2022 yang merupakan bagian dari Karisma Event Nusantara 2022 pada tanggal 21 sampai 23 Juli 2022 di Harbor Bay, Batam, Kepulauan Riau. Semoga penyelenggaraan event yang ke-24 ini dapat terus mendorong semangat dan optimisme dalam membangkitkan sektor parekraf, melestarikan dan memperkenalkan seni budaya Melayu sebagai daya tarik wisata serta memberdayakan UMKM lokal sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetap jaga protokol kesehatan, majukan pariwisata dan ekonomi kreatif bersama Jaga Indonesia. Saya akhiri dengan pantun penutup. Syair berbalas menjadi lagu, alunan gendang iringi tari. Mari meriahkan event Kenduri Seni Melayu, parekraf bangkit budaya lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Mantap diri kita, saya sedang berada di Harbor Bay, satu kawasan yang luar.